Saudara sekalian, selamat datang dan selamat menyimak informasi bisnis yang dahsyat ini. Tentu Anda akan setuju jika saya katakan begitu banyak orang yang ingin membangun bisnis yang sederhana dan mudah dijalankan tetapi bisa memberikan hasil yang sangat besar. Dalam bisnis yang saya jelaskan ini, kita tidak harus memiliki stok produk dan tidak harus menjual produk real apapun. Modal yang kita keluarkan akan menjadi aset, bukan merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat konsumtif. Dan yang terpenting adalah, kita bisa mendapatkan hasil atau keuntungan yang tidak terhingga. Hal inilah yang pasti diinginkan oleh banyak orang, tentu saja termasuk Anda. Cara yang paling sederhana dan minim risiko untuk membangun bisnis seperti itu adalah bermitra dengan perusahaan yang sudah mapan dan sudah teruji oleh waktu. Perusahaan yang sudah teruji dan menawarkan peluang tersebut adalah Salim Group, sebuah konglomerat terbesar di Indonesia dengan total aset 630 triliun rupiah. Ini adalah beberapa perusahaan di bawah naungan Salim Group, di mana Anda bisa bermitra dengan salah satunya. Tetapi tentu saja, Anda harus menyiapkan modal yang tidak sedikit, bisa mencapai ratusan juta rupiah tentunya. Satu pintu gerbang yang paling murah dan bisa diikuti oleh banyak orang adalah PT CAR. Melalui pintu ini, banyak orang yang punya kesempatan untuk bermitra dengan Salim Group. Mari kita lihat sejarah Sentral Asia Raya atau CAR ini. Didirikan tahun 1975, artinya usia CAR sudah mencapai 40 tahun. Merupakan pemegang saham PT Asuransi Sentral Asia, sebuah perusahaan di bawah naungan Salim Group. Memiliki kantor cabang di lebih dari 40 kota di Indonesia. Berdasarkan data dari Infobank Award, PT CAR ini mendapatkan Platinum Award berturut-turut selama 10 tahun sebagai sebuah perusahaan dengan kinerja yang sangat baik dan mendapatkan 5 kali Golden Awards sebagai perusahaan sangat baik untuk kinerja 5 tahunan. Total aset yang dimiliki oleh CAR lebih dari 3 triliun rupiah. Begitu banyak saudara-saudara perusahaan yang menawarkan bisnis kemitraan kepada masyarakat, tetapi aset mereka tidak ada yang sebesar Salim Group. Silakan Anda cari datanya dimanapun. Saudara sekalian, tadi saya katakan CAR ini merupakan pintu gerbang paling murah karena total modal yang harus kita siapkan hanya kurang lebih 21 juta rupiah dan itu pun dicicil 350 ribu rupiah setiap bulannya selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun kita berhenti membayar cicilan dan uang yang sudah terkumpul sebesar 21 juta rupiah menjadi tabungan kita. Sejak cicilan atau pembayaran pertama, kita sudah mendapatkan proteksi meninggal dunia sebesar 21 juta rupiah. Semakin lama tabungan kita simpan, akan semakin besar bagi hasil yang akan kita dapatkan untuk bekal di masa tua. Sebagai ilustrasi, kita simpan sampai tahun ke-26, maka bagi hasil yang bisa kita dapatkan kurang lebih 1 miliar. Jika disimpan sampai tahun ke-40, hasil yang bisa kita dapatkan kurang lebih 13 miliar. Jika kita simpan sampai tahun ke-50, hasil yang bisa kita dapatkan kurang lebih 83 miliar. Kalau kita simpan lebih lama lagi, tentu saja hasilnya akan semakin besar. Dan peluang kita untuk menyimpan tabungan tersebut adalah sampai usia maksimal 74 tahun. Tentu Anda berpikir, sungguh lama kalau harus menunggu puluhan tahun. Saudara-saudara, satu fakta yang harus kita pahami adalah, begitu banyak dewasa ini orang menghabiskan waktunya untuk membangun bisnis yang cepat. Tetapi kenyataannya, sampai usia 40 tahun pun, kebanyakan dari kita ini belumlah memiliki aset miliaran rupiah. Kenapa tidak dimulai dari sekarang? Dan siapa tahu saudara-saudara, hal ini nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Memang benar, setiap orang membutuhkan uang setiap saat, dan kebutuhan tersebut tentu saja bisa kita penuhi jika kita mau menjalankan sistem bisnis yang ditawarkan oleh CAR ini. Menjalankan sistem di CAR ini, kita lakukan saja sambil menunggu kematian.
dan sambil menunggu bagi hasil kita semakin membesar untuk diwariskan kepada turunan kita. Ya, saudara-saudara, saya katakan demikian karena memang pada dasarnya orang bekerja dimanapun, itu adalah untuk menunggu kematian dan memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan bekal. Tidak ada salahnya jika kesempatan yang kita miliki ini, kita gunakan untuk bertemu saudara dan teman, dan menceritakan kepada mereka tentang program bisnis yang ditawarkan oleh CAR tersebut. Kalau Anda mengajak 3 orang saja untuk membangun kebiasaan menabung, baik itu saudara Anda ataupun teman Anda, maka Anda akan mendapatkan bonus dari CAR kurang lebih Rp250.000, tanpa mengurangi tabungan atau hak orang yang Anda ajak tersebut. Setelah Anda mendapatkan bonus Rp250.000 per bulan, tentu teman-teman Anda pun mau mendapatkannya. Karena dengan demikian, beban menabung kita pun sudah mulai berkurang.